apa sayang? Anu, ibu ini agensi ya? Bukan, saya bukan agensi. Yang agensi kan anak saya bukan agen, ada yang bisa dibantu. Oh, anu begini, saya kan anu di sini sama majikan 2 minggu bu, tapi saya nggak betah, nggak sanggup bu. Terus bisa nggak ya kira-kira pindah majikan bu? Kamu di Hongkong baru berapa lama? 2 minggu bu. Dari Indonesia 2 minggu ke sini? Iya. Mau nge-break? Iya. Loh, ya jangan jaguyan tau dong, baru 2 minggu di sini loh. Iya, mboten bu, saya itu loh. Kamu tahu nomorku dari mana, dok? Dari itu temenku loh, bu, di sini udah 7 tahun. Oke, kamu tahu kan, telepon aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kamu dari Indonesia ke sini baru 2 minggu. Terus kancamu ngongkon telepon aku nge-break 2 minggu gitu. Iya, maksudnya teman saya kasih tahu bu, kasih anu coba telepon ini nanti itu anu Bu Yuni, nanti agensi juga siapa tahu bisa bantu gitu. Loh, le, kalau 2 minggu ya enggak bisa Tondo. Wong kamu potongan aja belum dijalani kok pindah agen, pindah majikan piye toh saya? Bukan pindah agensi bu, maksudnya pindah majikan gitu. Lele kapin, lele samane aku agent lain tapi ya kamu minta tolong aku dok. Kan juga mungkin aku melak ya. Agentmu. Enggak, maksudnya anu kira-kira bisa nopo anu boten ngoten lho bu. Ya enggak bisa sayang, makanya itu aku tanya sama kamu alasan kamu 2 minggu kerja kenapa enggak kuat, masalahnya di mana sayang? Ya enggak betah bu, saya di sini. Ngerti enggak betah itu kenapa? Karena majikan ya. Kamu itu ruwet semua sayang. Iya, semarah terus tiap hari bu. Terus itu anak-anu gitu, terus kalau misalnya berak itu di mana-mana gitu loh bu, diinjek-injek kayak gitu tiap hari. Ah, terus? Dibersihin, dikotorin lagi kayak gitu-gitu. Oke, anaknya umur berapa saya? Idiot gitu bu, umur 35. Oleh, oh, anak idiot. Waktu kamu tanda tangan kontrak kamu tidak dikasih tahu kalau itu idiot. Kasih tahu bu, cuma anu waktu di Indonesia itu bilangnya ya ini kalau misalnya buang air besar atau mandi itu dia bisa sendiri, dia bisa bersihin sendiri gitu bu. Itu cowok apa gitu, cewek? Bilang gitu, cewek bu. Terus kan masih masa-masa penyesuaian sayang, kan baru 2 minggu. Lah kamu lagi gak kuat lah, emangnya lagi cari majikan baru orangnya gak cerewet nando, kan gak bisa menjanjikan ya. Juga. Maksudnya ya enggak gitu tapi kan ya cari anak kecil atau anu nenek gitu bu, maksud saya. Bingung aku nduk, soalnya kan di situ enggak ada kekerasan kan, majikan mentaati peraturan kan. Enggak lah, kalau misalnya mukul anu enggak bu. Terus lek orang kerja ikut orang kan pasti enggak enak toh nduk, selama awal-awalnya kan butuh proses toh. Kan mungkin ya, kamu iya, butuh waktu tapi... Kan cuma butuh waktu aja untuk penyesuaian sayang. Lah kamu baru datang 2 minggu. Ya tapi gak sanggup loh bu. Mana? Ya kalau misalnya gini bu, anu tanya, kalau misalnya di interminate majikan itu pihak agensi bisa nyarikan majikan gak ya bu? Kira-kira gini loh dok, anggap aja putus saja. Gini loh, seandainya kamu tidak kuat di interminate atau nge-break, kalau majikan masih bisa ngasih kesempatan kamu di Hong Kong gak apa-apa. Tapi ini masalahnya 2 minggu, kamu berpikiran untuk nge-break. Bukannya berpikiran dan berdoa agar bisa bertahan, tapi kan pikiranmu langsung nge-break apa di interminate. Itu akan adalah doa. Apa yang kamu pikirkan sekarang adalah doamu. Ya kalau masalah cari majikan atau enggak, ya kita lihat aja prosesnya sayang. Sekarang kalau kamu tidak mampu, ya nggak apa-apa, pulang Indonesia dulu, masuk PT lagi ya, mau potongan lagi. Loh, maksudnya pulang ke Indonesia, masuk PT, cari majikannya di Indonesia, bu? Loh, yo, nah, di Hongkong kan kamu cuma punya waktu 14 hari. Oh, kan itu proses, Manduk. Maksudnya proses dari awal lagi gitu ya? Iya, no. Kan kamu bukan ek Hongkong, dok. Kalau pulang Indonesia kan overseas, dok. Oh gitu. Iya, kamu kira masuk di Hong Kong sudah bisa tunggu visa di Hong Kong? Ya enggak, no.
kecuali majikan melakukan kekerasan, majikan nggak ngasih makan, nggak ngasih gaji, itu bisa. Kalau nggak bu, kalau misalnya, maaf bu, ini cuma tanya, kalau kabur gimana bu? Hah? Misalnya ini, misalnya cuma tanya aja sih. Lulu, hati-hati kabur, juga telepon aku dok. Soalnya masuk di YouTube, nanti Facebook. Ngaget-ngaget ya. Cuma tanya aja sih. Lah kenapa punya pikiran pingin kabur kamu dok? Enggak, bukan. Tanya aja. Ngerti? Orang ya. Punya pikiran kabur kan harusnya ada planningnya. Kenapa kamu berpikir untuk kabur? Karena tidak ingin ya. Di situ atau karena agentmu tidak tanggung jawab atau ya. Kenapa? Iya. Iya apa? Iya apa? Iya dua-duanya itu. Mana satu ngomong? Ya, nggak sanggup di sini sama agensinya nggak tanggung jawab. Maksudnya kamu pernah curhat ini sama agentmu? Pernah, tapi setiap kali saya telepon selalu ditutup bu, selalu ditolak. Kamu sudah ngasih tahu PT-mu? Udah ngasih tahu. Terus? Apa jawabannya? Ya sama agensi bu. Maaf terus? Ya jawabannya sama agensi ditutup ditolak gitu. Hah? Ditutup, teleponnya ditolak. Nggak diangkat telepon. Maksudnya agentmu juga menolakmu? Iya, maksudnya teleponnya ditolak gitu, di reject. Loh. Masa iya sih agent kamu bermasalah? Nggak tahu. Saya nggak tahu, Bu. Sampai saya bingung. Saya di sini nggak punya siapa-siapa, Bu. Oke. Kamu punya sponsor? Ada, Bu. Ada. Terus kamu bicara sama sponsormu enggak? Ya, pernah, tapi dia suruh sabar gitu. Kamu orang mana, Dok? Ponorogo, Bu. Orang Ponorogo orangnya kuat-kuat loh. Sabar orang Ponorogo. Orang-orang Ponorogo itu orang-orang hebat. Pertanyaannya adalah, jangan pernah berpikir untuk kabur dari sini, Dok. Karena kamu sehari gitu kabur, ya. Kemungkinan besar kamu tangkap polisi. Ya. Apa ya gak malah nyusah nih? Nggak nyusah nih keluargamu. Kamu gitu. Kesini cari rezeki loh sayang. Kalau di luar sana ada yang ngiming-ngimingi kamu kerja di restoran apa semuanya bohong sayang. Kamu kuat nggak kuat ya udah ngasih surat ngebrik pulang Indonesia sayang. Jadi jangan pernah berpikir untuk kabur. Maksudnya surat apa bu? Nah, kalau kamu memang sudah tidak kuat lagi ya kamu minta di agentmu untuk ngebrik surat tuh dari agentmu. Ya, saya telepon itu nggak diangkat, bu. Saya udah reject telepon saya. Ya, kamu datang ke kantor nyaman, dok. Oh, gitu. Nah, caranya mintanya surat gimana, bu, ngomongnya? Loh, iya kan kamu tadi minta mau keluar dari situ. Oh, iya. Kamu minta surat. Terus? Surat pengunduran diri, notis itu, bu. Betul. Oh, lah gitu pihaknya agensi, anu, ngasih nggak nanti? Lah ngasih enggak, kan saya enggak tahu dok. Karena menurutku satu hal dok. Menurutku satu hal. Kamu masih dua minggu pingin keluar dari situ. Ya jelas majikanmu marah dok. Majikan buang uang begitu banyak. Kamu nyampe sini tiba-tiba kamu enggak suka kamu pulang. Ngerti enggak? Enggak sanggup. Lah kenapa dulu enggak berpikir di Hongkong itu sangat sesusah dok. Nah kan ya waktu interview kan ya baik-baik aja kayak nggak bilang orangnya bilangnya ya begitu kayak agensi bilangnya juga baik gitu tapi ternyata nyampe sini kan seperti ini bu. Sebenarnya satu pertanyaan saya nggak kuat itu karena tainya atau karena yang lainnya? Iya itu bu. Cuman tai itu aja kan? Iya. Kalau masalah marahnya dia itu ya masih saya maklumi lah bu. Ya itu. Setiap hari loh bu itu semenjak saya kesini waktu pertama kali sampai sekarang 2 minggu saya sebenarnya diem aja bu saya bersihin selalu diam terus saya tapi saya udah nggak sanggup bu. Lah ibu nggak ada di rumah tanduk waktu dia jalanan terlahir? Enggak. Kamu kasih tahu ibu enggak fotoin enggak? Ya enggak sih cuma ide ya sama aja loh bu sama ibunya itu sama aja kadang-kadang juga ibunya gitu. Ibunya gitu gimana? Ya sama aja sama anaknya itu kalau misalnya berak itu kan nggak bersih gitu loh di lantai lah dikeset gitu terus diinjek-injek kan kemana-mana gitu. Ah
majikanmu yang perempuan nggak ngasih tahu anaknya agar jangan kayak gitu? Enggak. Oke. Terus kamu bersihin dan kamu jijik gitu? Iyalah Bu, setiap hari. Oke, saya kurang tahu ya dok ya, karena saya sendiri sebenarnya saya jaga mertua saya. Saya sendiri itu pegangannya tai kencing itu saya pegang. Kenapa? Karena mertua saya sempat sakit dan tidak bisa jalan. Dan itu adalah resiko ya, saya sebagai menantu ya. Kalau dipikir saya sendiri sudah punya pembantu ya, tapi dulu waktu pembantunya nggak ada, aku sendiri ngelakoni. Tapi kalau sesuatu itu dengan ikhlas itu kayaknya lebih ringan dok. Jadi bukan kita lihat tainya saja ya, ya rasa ingin menolong, mungkin karena dia kurang kasih sayang, atau karena memang dia capek, dia benci dengan keadaan, karena dia itu orang idiot. Karena itu dia butuh pengertian dari kamu. Tapi like, kamu melakukan pekerjaan dengan tidak ikhlas atau karena terpancing emosi juga nggak nyalain kamu ya. Tapi kalau mungkin ikhlasmu ditambahi loh dok. Rasa ikhlasmu itu mungkin perlu ditambahi loh. Ini menurutku loh ya. Tapi karena seseorang itu pinter ngomong belum tentu pinter ngelakoni. Nah, itu kembali lagi pada tujuan kamu. Kalau kamu tujuannya kuat, ya kamu mampu bertahan di bawah sambil doa. Tapi lah tujuanmu gak kuat, karena di Indonesia wis duwe oke, gak khawatir kalau nebus PT apa-apapun, ya gak apa-apa kamu mengundurkan diri dan pulang Indonesia. Loh, kalau nebus PT ya emang gak bisa Bu. Mau kalau banyak uang ya gak kesini. Ngerti, aku paham gak dok? Paham. Kan like, urusan PT kan saya gak tahu. Saya kan ngasih kamu. Ya iya, saya sendiri juga gak tahu. Tapi ya maksudnya saya ya itu cuman kalau bisa ya ingin pindah itu aja sih Bu, kalau bisa sih. Kan ini peraturan sayang, tadi kan saya sudah jawab. Kamu bisa pindah okay. Majikan kalau ada majikan mau. Tapi apakah dengan majikan baru akan lebih baik lagi? Kan kita tidak bisa menjanjikan dok. Ya belum tahu Bu. Ya udah Bu ya, terima kasih Bu ya. Oke, okay, halo. Oke, okay, Bapak. Waalaikumsalam. Oh, saya minta maaf ya. Atau saya yang gak paham ya dengan kata-kata Mbak E. Atau saya sendiri yang terpancing emosi. Ah, ya sudahlah, karena seseorang itu punya hak untuk berpikir dan berkata. Saya sebenarnya kepingin banget membantu seseorang yang dalam keadaan seperti ini ya. Tapi susah juga karena ini adalah bagian dari pekerjaan kita. Buang tai, buang kencing itu pernah saya lakukan. Itu pernah terjadi pada saya. Walaupun saya bukan pembantu tapi mertua saya sempat sakit. Jadi saya sendiri yang melakukan itu semua. Jadi pembantu saya bangun itu dia bukan belum buang tai sama kencingnya mertua saya sendiri yang buang. Pembantu saya bangun jam 7.30 tapi kadang-kadang mertua saya bangun jam 5. Tapi saya sadari bahwa cecenya capek, jadi saya sendiri yang melakukan. Ya kalau sampai di keset atau sampai di lantai-lantai memang sangat menjijikkan ya Mbak ya. Tapi kalau memang dengan rasa ikhlas dan kasih sayang, kemungkinan besar dia bisa berubah dengan doa pastinya. Tapi karena saya tidak ada di posisi Mbaknya, saya tidak bisa menghakimin. Apalagi dia masih dua minggu kan masa-masa penyesuaian, masa-masa anak itu belum kenal ya, karena anak idiot umur 35 pun kelakuannya kayak anak umur 3-4 tahun. Jadi kembali lagi pada mbaknya, tapi saya agak sedikit gak ngerti harus ngomong apa. Harusnya ini penjelasan ini berawal dari PT ya, seperti apa PT berkarya di dalam setiap orang. Maksud saya adalah apakah dari pihak PT itu menjelaskan bahwa di Hongkong itu tidak mudah. Apakah dari pihak PT itu mengatakan bahwa di Hongkong itu sangat berat sekali. Memberikan contoh-contoh yang gak enak di konten-konten saya itu mungkin itu lebih baik ya. Ya sekalian promosi konten saya ya. Jadi tapi ini adalah hal penting bahwa bekerja di luar negeri itu kadang-kadang sikil kayak kaki guys, kepala gitu, kaki gitu ngomong mis. Kepala jadi kaki jadi kepala. Jadi ini adalah satu proses yang sangat berat, sangat tidak mudah, yang tidak semua orang bisa menjalaninya.
Dan konsekuensinya kalau sampean suruh bayar agent, ya saya jelas tidak tahu. Tapi kembali lagi ya, pada dirimu, Mbak, apa yang terbaik dalam hidupmu. Saya tidak bisa menghakimin, saya juga tidak bisa memberikan solusi yang terbaik. Kalau itu sudah keputusanmu, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye-bye.